Halo Toppers. Warganet digegerkan oleh penampakan ikan berukuran besar di perairan Pantai Ngerenehan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 18 Juli 2021. Dalam video yang viral di media sosial Selasa kemarin, tampak ikan tersebut sekilas seperti hiu paus atau dalam bahasa Latin lazim disebut Rhinchodon typhus. Ikan tersebut terlihat sibuk melakukan manuver hingga muncul di permukaan air. Menurut komentar warga, kejadian ini berada di Pantai Ngerenehan. Beberapa pemancing yang melihat adanya ikan besar itu kemudian mengabadikannya menggunakan kamera ponsel. Penampakan ikan besar itu lantas memantik reaksi para warganet. Kebanyakan mereka menduga itu adalah hiu paus yang memang sering muncul di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada pula yang menilai penampakan ikan itu sebagai fenomena wajar di laut. Hiu paus adalah ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Menurut Kompakno tahun 2002, hiu paus memiliki bentuk kepala yang lebar dan gepeng dengan mulut yang besar. 5 pasang insang dan sirip punggung atau dorsal fin pertama pada hiu paus juga memiliki ukuran yang relatif besar. Hiu paus memiliki warna tubuh keabu-abuan dan bertotol-totol putih. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan, Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Batubarani, Gorontalo. Banyak bibit jitim. Ada, ya Allah, besar sekali. Padi dapat ya, padi. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2013. Walaupun bertubuh besar, makanan hiu paus justru berukuran kecil. Hiu paus yang tergolong perenang lambat memiliki makanan utama berupa organisme planktonik yang melayang-layang di perairan dan berukuran sangat kecil, seperti euphausids, copepoda, serta telur atau larva ikan cumi-cumi. Selain memakan plankton, hiu paus juga beberapa kali terlihat sedang memakan ikan kecil, seperti sarden dan teri serta sotong atau cumi-cumi kecil. Muncul mana? Nah Toppers, banyak warga yang malah takut dengan adanya fenomena hiu paus ini karena dihubung-hubungkan dengan pertanda alam. Semoga semuanya baik-baik saja ya Toppers. Bagaimana menurut kalian? Muncul lagi dia, tiga.